Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Kevin Putranda. Kali ini saya mencoba membahas mata kuliah kinematika, yaitu tentang analisis kecepatan metode poligon. Baik, langsung saja. Di soal diketahui jika VA2 itu 10 inch per second, ya, VA2, seperti yang ditunjukkan pada gambar 1, tentukan kecepatan linear dari link 4, ya. Link 4 yang ini. Oke. Dan kecepatan sudut dari link 6, oke, link 6, omega 6 ya, ini, dengan metode poligon. Oke, ini gambar jarak-jaraknya sudah diketahui ya, mulai dari AB, AD, dan seterusnya. Lalu kita tinjau per link ya, kita tinjau per batang. Yang pertama dari link 2 ya, link 2 itu besar dan arahnya sudah diketahui di soal ya, ini. VA2 yang arahnya ini ke kiri atas. Oke, lalu kita tinjau link 3 dan 4. Oke, link 3 dan 4 yang ini ya. Berarti ini ada link 3 dan link 4 itu yang slider ini. Nah, di mana persamaannya adalah VD itu sama dengan bisa kita cari dengan VA yang sudah diketahui ya, ditambah dengan VDA. Nah, VA ini sudah diketahui besaran arahnya ini saya checklist ya. Ini ada AB maksudnya ini arah ya. Ini besar. Oke. Nah, VDA itu adalah arahnya tegak lurus DA, sementara besarnya belum diketahui. Kita kasih tanda tanya. Lalu VD ya, VD itu arahnya adalah horizontal ya, karena dia slider ya. Slider, arahnya bisa ke kiri atau ke kanan, besarnya juga belum tahu. Nah, jadi ada dua buah yang belum diketahui, maka kita bisa menggambarnya. Nah, ini adalah poligonnya ya. Dimana ini adalah OV ya, OV atau origin velocity. Lalu VA-nya sudah diketahui ke kiri atas ya. Oke. Ini saya gambarnya bebas ya, terserah dulu panjangnya mau berapa ya. Nanti untuk pengukurannya saya menggunakan software AutoCAD. Oke, nanti saya tunjukkan gambarnya seperti apa. Oke, lanjut lagi. VA-nya sudah ditambah VDA ya, VDA. VDA itu yang ini ya, yang hijau ini, tegak lurus ya, batang AD. Lalu VD-nya adalah nih, VD-nya itu horizontal ya ini. Horizontal, kita mulainya dari OV ya, karena VD itu kan kecepatan absolut ya. Oke. Berarti kita kita temukan titik potongnya ini ya di sini. Ya, VDA itu arahnya ke kiri bawah, sementara VD itu arahnya ke kiri. Ini soalnya ada join C juga ya, di link 3 itu ada join C ya, ada join C. Nah, kita mau cari tahu VC ya, VC. Nah, untuk mencari tahu VC kita bisa menggunakan perbandingan ya, perbandingan. Nah, di sepanjang link 3 kita kan sudah tahu ya kecepatan relatifnya ini ya, yang warna hitam ini. Oke, atau VDA. Nah, berarti kita bisa cari VAC ya, VAC. VAC itu dia berada di sepanjang link 3, berarti dia juga berada di sepanjang VDA ini. Nah, tapi kita kan nggak tahu posisinya di mana ya. Ini saya anggap belum tahu. Oke. Nah, VAC itu kita bandingkan dengan VAD ini. VAC dibanding VAD ya. Oke, yang kecil, yang pendek ya. Sorry, VAC itu yang ini dibandingkan dengan yang panjang ini VAD. Nah, sama dengan AC ya, panjang AC di gambar dibandingkan dengan AD. Oke, panjang di sini ya dibandingkan dengan panjang yang ke sini. Oke, maka nah ini ada 230. Ini sudah saya ukur ya. Itu panjang ini VAD itu ya, itu 230 menggunakan software ya AutoCAD. Nah, lalu ini yang sudah diketahui di soal ya. Nah, maka saya bisa dapatkan VAC itu sebesar ini. 109 dari titik A ya. Nah, berarti saya tinggal tentukan titik C itu panjangnya 109 ya dari titik A. Nah, berarti di sini ini itu 109. Nah, oke. Okay. Nah, sekarang VC, VC-nya itu kecepatan absolut kan, berarti kita mulainya dari OV. Kita gambar dari OV ke titik C. Nah, maka arahnya ke kiri atas. Oke, okay, itu masalah link 3 udah beres. Selanjutnya kita tinjau ada link 5 ya, link 5. Nah, ini link 5 saya gambarkan di sini. Oke.
Biasa kita buat persamaan dulu ya. Kita mencari VE ya, VE itu menggunakan VC ditambah VEC. Oke. VC-nya tadi sudah diketahui ya. Di atas ini arah dan besarnya diketahui. VEC ya, VEC itu tegak lurus batang EC ya ini, tegak lurus batang EC. Lalu VE belum diketahui. Nah, VE arahnya belum diketahui. Oke. Ini saya bikin lingkaran. Nah, ini ada maksudnya, nanti saya jelaskan. Nah, ini ada tiga buah yang belum diketahui ya. Satu, dua, tiga. Untuk mencari ini ya, yang lingkaran ini, saya tinjau dulu link 6. Saya ke link 6 dulu ya. Ini link 6. Oke, link 6. Link 6 itu ada VE ya. VE ya. VE itu arahnya tegak lurus EF. Ya enggak? Tegak lurus batang EF atau batang 6. Nah, maka ini saya sudah dapat VE. Tinggal substitusi ke sini. Ya kan? Nah, oke. Jadi ada sudah ada dua, satu yang diketahui, tinggal dua yang belum diketahui. Maka kita bisa buat poligon. Oke, kita mulai dari ini ya, VC. VC sudah diketahui ya ini. VC sudah diketahui. Lalu ditambah VEC. Nah, VEC itu ini ya, VEC yang hijau ini. Nah, ini saya buat seperti ini. Di titik C ya, titik C. Nah, sama dengan VE. VE-nya itu ini. Nah, ini VE. VE-nya saya pindahkan ke sini, kah? Ya, dari mulainya di OV ya, sepanjang OV ini. Nah, maka diperoleh VEC itu ke kanan bawah, sementara VE itu ke kiri bawah. Ya, ini titik E ya di sini. Oke, batang apa link 5, 6 sudah, 3, 4 sudah. Nah, maka saya bikin poligon lengkapnya seperti ini. Nah, ini poligon yang lengkapnya seperti ini. Ya, ini saya buat pakai cat apa catatan di aplikasi ini aja. Jadi yang benarnya yang saya ukur ini. Nah, ini yang saya ukur. Nah, ini kan bisa saya besar kecil kan ya. Nah, ini yang saya ukur ya. Di sini saya bikin skala ya, skala kecepatan namanya. Nah, skala kecepatan itu saya bikin VA ya, VA yang ini kan diketahui besarnya ya, yaitu 10 inch, 10 inch per second. Nah, saya gambar sepanjang 250 mili di software. Nah, ini 250 mili ya, ini sudah saya ukur. Nah, lalu maka kita bisa dapatkan skala kecepatannya jadi seperti ini ya, 10 inch per second per 250 mili. Nah, yang mau kita cari itu yang ditanyakan di soal adalah V4 ya, V4 atau VD. Ya, yang kecepatan slider. Nah, VD itu saya ukur ini 165. Oke, panjangnya 165. Nah, maka 165 ini dikali dengan skala kecepatannya ya, yang tadi, lalu diperoleh sebesar ini, 6,6 inch per second. Oke, yang ditanya satu sudah selesai. Lalu yang ditanya selanjutnya adalah omega 6 ya, omega 6 atau kecepatan sudut. Nah, ini link 6 ya, link 6. Ya, arah VE-nya sudah diketahui ya, di poligon ya, ini arah VE-nya sudah diketahui ke kiri bawah, ya, maka saya tulis seperti ini. Lalu omega 6-nya bisa kita cari dari VE per EF ya. Nah, VE-nya kan belum kita ukur ya. Nah, kita ukur dulu ini VE. VE panjangnya 65 ya. 65 dikali ke skala kecepatannya diperoleh 2,6. Nah, barulah kita substitusi VE-nya ke sini ya. VE dibagi EF. EF itu panjang batang ya. Ini diketahui di soal. Nah, maka 2,6 inch per second dibagi 1,25 inch diperoleh ini 2,08 radian per second yang arahnya counter clockwise atau CCW ya, seperti ini. Oke, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.